Program yang paling uncah apalagi kalau bukan musik for us. Aduh diternyangnya ya. Tienes mi corazón. Aduh. Satu lagu di awal sudah dibuka dengan indahnya, dengan bahasanya nanti kita tanya ini bahasa apa sih sebenarnya gitu ya. Dari bintang tamu yang super cantik hari ini gitu ya. Tapi sebelum itu kita juga harus ingetin dulu nih sobat musik di rumah. Yang pastinya kalau misalkan kalian yang selalu setia nonton ini, jangan lupa dibantu share dong ke teman-temannya biar rating kita cepat naik gitu ya. Dan langsung aja kita ngobrol langsung, ini dia ada bintang tamu kita yang kece, ada Tasya Buslama. Dan ada Kak Elga, betul ya? Ah, okay. Boleh disapa dulu gak sih sobat musik di rumah semuanya? Hai sobat musik semuanya, semoga kabarnya baik-baik aja di sana, dimanapun kalian berada. Amin. Nah, oke. Namanya Tasya Buslama. Tasya Buslama. Buslama. Itu namanya agak sedikit susah ya, Buslama. Asli mana sebenarnya? Aku tuh sebenarnya asli Bogor, lahir di Bogor. Cuman papa itu Tunisia, mama Indonesia. Tunisia. Nah, mungkin sobat musik di rumah enggak tahu Tunisia di mana, coba jelasin kalau saya sih tadi tahu. Oh iya ya, enggak tahu. Tunisia tuh Afrika bagian utara. Jadi ada keturunan Afrikanya sebenarnya. Iya, Afrika. Cuman mereka tuh Afrikanya bukan Afrika kayak Afrika Selatan kan kebanyakan kulit gelap gitu kan. Tapi kalau misalnya utara tuh dia lebih kebanyakan kulit putih, rambut merah, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kebalikan dari. Pantesan cantik ya. Oh, makasih loh. Cantik, makasih ya. Loh. Ternyata mix loh bintang tamu kita kali ini. Ya Allah. Oke, Tas. Boleh ceritain gak sih awal mula pertama kali kamu terjun di dunia musik itu dari kapan? Sebenarnya untuk terjun di dunia musik, kalau vokal ya, kalau vokal itu aku start serius ambil les vokal dari kelas 8. Nah itu aku ikut les vokal, dan biasanya kalau misalnya mereka tuh ngadain satu tahun sekali kayak konser gitu buat murid-muridnya. Nah dari situ tuh aku benar-benar kayak suka banget perform gitu kan. Terus SMA, lulus SMA aku izin nih sama orang tua, aku mau cuti deh setahun, aku bilang aku mau fokus dulu di bidang entertain, aku mau nyanyi, aku mau punya single, aku bilang gitu kan. Jadi gak langsung kuliah dulu nih, cuti dulu. Iya, gak langsung kuliah. Tapi diizinin nih sama orang tua? Diizinin, akhirnya diizinin. Gitu. Dan untungnya mereka support banget sih kak, gitu. Jadi akhirnya aku bikin single pertama aku, judulnya waktu itu 123. Oh jadi dulu single pertama 123? Iya. Nah kalau boleh tahu nih, tadi judulnya tuh Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Kalau boleh tahu nih, lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Jadi sebenarnya bercerita tentang seorang gadis yang berani untuk melangkah dan keluar dari zona nyamannya. Kemudian dia melihat kalau dunia ini tuh ternyata lebih indah ya, lebih besar dan lebih indah. Dan ternyata ada juga seseorang yang bisa membuat dunianya lebih berwarna. Terus dia tuh jadi kayak bersyukur aja gitu loh. Gitu. Kebetulan lagu ini yang ciptain kamu sendiri apa gimana? Aku. Wow, keren. Keren. Thank you. Tapi itu bahasanya sendiri, bahasa apa? Kayaknya bilingual tadi ada bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya tahu nih. Iya, terus dia satunya lagi ada apa? Bahasa Latinnya juga, Spanyol. Jadi dia Spanish gitu. Jangan pernah kau permainkan.